Ngaku kenal lama, Nikita Mirzani beberkan perubahan sikap Galih Ginanjar usai nikahi Barbie Kumalasari. Pasangannya halu. Dilansir tribunjambi.com. Ramainya pembicaraan soal bau ikan asin yang diduga dilontarkan Galih Ginanjar untuk mantan istrinya Fairuz Arafik menjadi sorotan di kalangan selebritas. Artis Nikita Mirzani pun turut mengomentari kasus yang sedang ramai diperbincangkan orang ini. Seperti ketika ditanya Ruben Onsu dalam acara bonus yang tayang di TransTV Selasa 2 Juli 2019. Kalau menurut Nikita bagaimana sih sebagai seorang wanita menanggapi kasus itu? Tanya Ruben. Kalau Niki mah, Niki tari orangnya, tonjokin aja mukanya, jawab Nikita Mirzani spontan. Nikita Mirzani tak sekedar asal dalam mengeluarkan komentarnya soal kasus Galih Ginanjar. Jauh sebelumnya kasus ini mencuat, Nikita Mirzani mengaku sudah kenal akrab dengan mantan istri Galih, Fairuz Arafik. Tak heran jika Nikita Mirzani mengetahui banyak hal soal masa lalu Galih Ginanjar semasa masih menjadi suami Fairuz Arafik. Waktu sama si Fairuz pun dia gak kerja sampai disuntikin kurus segala macam. Jadi kayak gak mungkin lah kalau gitu. Lagian dia, Galih, itu mulutnya lemes kayak perempuan, kata Nikita Mirzani. Tak puas mengumbar masa lalu Galih Ginanjar, Nikita Mirzani juga mengisyaratkan perubahan sikap Galih Ginanjar pasca berpisah dengan Fairuz Arafik. Nikita menyebut kata halu untuk menggambarkan sikap Galih Ginanjar. Ya iyalah, itu tergantung pasangannya. Jadi kalau pasangannya halu, lakinya juga halu, ucap Nikita sambil tertawa.